السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد. حبيب رب العالمين وعلى وصحبه إجمعين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائِها والعلي وصحبه وسلم اللهم جَل sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang kita doakan selalu mudah-mudahan Para Ustadz, para Kiai, para Ulama, para Habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insya Allah Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, apabila -ibu, khusus kepada segenap para pemuda dan pemudi ceketuk yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, meriung bersama dalam acara rutinitas kita setiap malam Selasa 2 dan 4 kita mengadakan acara ngopi ngobrol perkara iman. Sehingga tema kita di dalam membahas acara ini adalah seputar tanya jawab. Sehingga entar teman-teman semuanya boleh bertanya tentang permasalahan-masalah agama. Pertanyaannya bebas. Kemudian sebelumnya kita akan awali mukodimah kita ngopi pada malam hari ini dengan tema yang sudah kita share sehari ya sebelumnya tema kita mukodimah kita pada saat ini adalah ngaji langsung atau ngaji online. Ini kadang-kadang banyak orang yang bertanya Ustadz Habib mana yang lebih afdol antara ngaji langsung seperti saat ini atau lewat ngaji online? Kalau ada yang tanya lagi, B pahalanya sama anda Atau lebih besar yang ngaji langsung Atau lebih besar yang ngaji online Artinya tidak secara langsung Seperti saatnya ada yang dilihat di Facebook Di Instagram, di Youtube Tidak secara langsung Tapi mereka belajar ilmu agama Sama Cuma bedanya Kita yang di sini langsung Nah mereka yang ada di luar sana Lewat media sosial Itu kira-kira mana yang lebih afdol di sini sebetulnya para ulama memberikan penekanan kepada kita itu sebetulnya bukan masalah online atau secara langsung. Tapi yang menjadi ukurnya adalah tentang bagaimana usaha kita dalam menghadiri majelis taklim tersebut. Jadi kadar usaha yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam pernah berkata kepada istri tercinta beliau Sayyidah Aisyah anha Nabi katakan ya Aisyah ajroki bikodri nasobiki Wahai Aisyah Allah akan memberikan balasan kepada hamba sesuai kadar capeknya dia Jadi makin capek seorang hamba berusaha pahalanya makin besar Makanya kalau ada orang ngajak kepada kebaikan Kemudian orang itu ngikut kebaikan itu pahala besar Tapi lebih besar lagi kalau kita ngajak orang Orang yang gak mau ikut tapi kita tetap berusaha mengajak mereka mereka tetap nggak mau ikut kita tetap berusaha untuk ngajak mereka. Ini pahalanya lebih gede lagi. Kenapa? Usahanya makin be makin besar. Kalau ada orang ngajak, yuk datang ngopi ke sini. Contoh ini. Kemudian dia datang, pahala besar. Tapi pahala lebih besar lagi kalau dia ngajak orang untuk ke majelis taklim, ke masjid, ke musola. Orang itu nggak mau. Terus kita tetap berusaha untuk mengajaknya. Oh ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Ajroki bikodri nasobiki. Balasan Allah berikan tergantung capeknya orang tersebut. Artinya makin capek pahalanya makin be besar. Dan dari sini kita bisa pahami mana yang lebih off lebih utama antara orang belajar langsung seperti kita saat ini atau lewat online. Maka jawabannya tergantung usaha di antara dua kelompok ini. Mungkin yang belajar online pahalanya lebih besar daripada orang yang belajar saat ini seperti kita langsung. Kenapa? karena mungkin yang belajar lewat online dia dengan sibuknya, capeknya, mungkin ada yang sakit, tapi mereka tetap belajar lewat media sosial. Tapi ada orang yang datang ke tempat ini dia tidak ada kerepotan dan tidak ada sakit, dia tidak ada halangan, bisa langsung datang ke sini. Palanya besar, tapi tidak lebih besar daripada mereka yang ngaji online tapi rintangan usahanya lebih besar. Sehingga yang jadi tolak ukur masalah pahala itu bukan yang online atau tidak online atau yang online atau yang langsung, tapi usaha daripada orang tersebut. Makin besar usahanya, makin besar. Sama, beb kalau orang ke majelis taklim waktu hujan-hujan kadang-kadang sedikit. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Kalau nggak hujan, majelis taklim masjid musala rame biasa, nggak hujan, nggak ada rintangannya. Tapi waktu mau ke masjid berjamaah hujan, yakinlah itu pahala kita ke masjid saat itu lebih besar daripada kalau kita ke masjid tidak hujan. Tapi jangan minta hujan setiap hari. mau repot juga ntar nih. Saya tadi mana itu? Tadi sore ada di Garawangi. Hujan kenceng banget. Ini saya sempat aduh, ini kalau hujan. Hujannya lama lagi tuh. Kayaknya baru kemarin tuh hujan kok agak lama di Garawangi itu. Mudah-mudahan di mana? di window haji nggak hujan. Alhamdulillah nyampe ke sini tinggal sisa hujannya aja. Nah sehingga yang menjadi tolak ukurnya itu adalah usaha. Makin besar usahanya, makin besar pahala pahalanya. Tapi terlepas daripada masalah pahala, tentu berbicara tentang pemahaman yang didapat tentu yang langsung lebih afdol. Kenapa? Karena dia bisa langsung mendengarkan dan langsung bisa memahaminya. Dan kalau nggak paham bisa nah, nanya. Tapi kalau lewat online, ya kalau ustadz kia ulamaknya yang ngajar waktu itu membuka sesi tanya jawab lewat on, online. Nah, kalau enggak, mereka nggak bisa bertanya, yang tidak difahami, dia tidak bisa bertanya. Nah, Maka kalau dari segi pahala, lihat yang usahanya paling besar, itu pahalanya yang paling besar. Tapi kalau dari segi masalah pemahaman yang hadir secara langsung, itu lebih baik daripada yang tidak secara langsung atau on online makanya kata nabi belajar yang paling afdal oh adalah yang yang yang, yang langsung bit talaki jadi kalau pernah dengar istilah talaki belajar talaki itu artinya secara langsung liko langsung ketemu itu belajar yang paling afdal kenapa karena bisa langsung nanya tapi kalau kita ngaji lah, Facebook Instagram YouTube mau nanya bingung tulis di kolom komentar nulis pertanyaan tapi nggak dibaca sama ustadznya atau tim medianya juga nggak minta untuk usahanya men menjawabnya. Air bagaimana pertanyaannya? Ya tidak ada. Tidak terjawab. Nah, maka kalau bicara tentang masalah pemahaman yang seperti ini lebih baik. Kenapa? Bisa langsung nah, nanya. Makanya salah satu tanda kita bersyukur yang hadir langsung. Jangan malu nah. Nanya. Ini saya ada yang tuh agak bingung tuh. Ada orang nanya pakai kertas. Bersyukur sama Allah, bisa ngaji lang, langsung. Sa Rasa syukurnya bagaimana diwujudkan? Nanya secara lang, langsung. Bicara masalah waktu juga kasihan ustadznya Kayak saya sering lihat sabtu somat itu. Jadi, waktu di belum dibuka sisi tanya jawab, ceramahnya itu baru pertengahan, itu kertas sudah numpuk banyak banget. Kan coba, setiap satu kertas dibaca, dapat 20 detik. Kalikan, kalau seandainya itu sampai 20 berapa itu sudah nah sehingga kalau bisa kalau nanya tuh langsung yang penting ini ingat nih ini nasihat kepada siapapun yang bakal bertanya bukan cuma yang ada di sini dimanapun yang di media sosial nih kalau nanya adab sopan santun kita jangan menyebutkan nama atau golongan atau tempat itu akhlak adab kita waktu bertanya seorang istri nanya beb suami saya itu kalau sudah disuruh sholat susahnya minta ampun beb kira-kira bagaimana saya ingetin suami saya saya waduh ini pas suaminya datang lagi saya jawabnya nggak enak waduh dicegat Nah di depan sehingga jangan nanya tentang nyebutkan nah, nama nama beb di desa saya waduh desa saya <ganti> jadi nggak usah nyebutkan nama nggak usah nyebutkan tempat atau golongan beb ini di tempat saya ada akidah atau toriko kayak gini kayak gini kayak nggak gini. usah nanya umum aja B, bagaimana cara mengingatkan pasangan kita Yang sulit melaksanakan sholat Kan enak Kemudian si ustadz, si kiai, si ulama Nah, jawabnya pun enak Coba B, bagaimana kalau suaminya Suami saya, waduh ternyata suaminya datang karena lagi ustadznya sama suaminya Besok nggak tegoran tuh Nah, sehingga Kalau bisa waktu kita nanya Tolong tidak usah menemukan nama Golongan, tempat, atau yang lain-lainnya Jadi kalau nanya, nanya aja Dibuat uh, umum Nah biasanya yang nanya lewat kertas itu itu masalah pribadi, nggak usah dibuat pribadi. Contoh ada di tempat kita RW-nya nggak bener, kemudian kita nanya pakai tulisan, habib bagaimana kalau RW di tempat saya nggak bener cara mengingatkan RW, gimana kan dia punya kekuasaan wilayahnya repot ngingatinya. Nggak usah kayak gitu, habib bagaimana kalau ada seorang penguasa yang sulit untuk diingatkan kan enak takut ntar orangnya itu menyangka saya menjelekan dia ya hati dia yang busuk kita tidak menyebutkan nama kok tidak memang kelompok tidak menyebutkan tempat nah, sehingga lebih baik memang tentang masalah yang seperti ini tanya lang langsung dan ini bentuk rasa syukur kita waktu belajar hadir di majelis taklim atau acara ngopi seperti saat ini dengan langsung bertanya bertanya makanya yang ibu-ibu jangan malu tak tanya jangan sienen apa sih, malu kan ya, ya apa, hah, era, era ibu-ibu era, era. 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 nah, jangan era-era ya, biasa aja, nanya aja nyantai, ya, kenapa? Karena acara kita nih bukan majelis taklim, acara nyantai ngopi, ya, jadi dibuat senyaman mungkin, ya makanya yang teman-teman ikut -teman, yang anak-anak muda ajak temennya kasih tahu ini bukan majelis salim ini cuma ngopi ngobrol santai masalah iman ngobrol perkara iman nyantai aja ya dan di sini dari tuntut harus pakai kopiah ya, harus pakai gamis takwa anda saya dari pertama kali membuat acara ngopi saya masih ingat dari pertama kurang lebih kita punya ngopi ini acara hampir 6 atau tujuh bulan saya tidak pernah pakai takwa saya ingat saya saya, al saya nggak pernah pakai tak takwa apalagi gamis Nggak pernah saya kalau tidak pakai jaket Maka saya pakai baju lengan panjang atau baju hijrah Kenapa? Karena memang saya Al-Fagir khususnya Pingin Entar teman-teman anak muda yang hadir Tolong diajak teman-teman yang lainnya Bilang di sini mah nyantai Enggak ada Harus pakai sarung Harus pakai baju segitiga Segi empat Enggak ada Bebas Ya Ya, yang penting apa? Yang penting kita di sini ngobrol, bah, bareng masalah agama-agama. Baik, mungkin itu saja muka di model Jadi sudah paham ya. Jadi tentang masalah pahala yang ngaji langsung atau online tergantung usaha usahanya. Usahanya makin capek, makin besar pahalanya makin besar, ya. Mungkin yang online pahalanya makin besar. Kenapa? Karena dia ngorbankan kuota. Waduh, oh, kalau kuota nih lumayan nih. Orang kalau datang capek-capek nggak begitu capek dia tapi kalau sudah masalah kuota ini kayak Facebook ini oh ini bisa satu giga lebih apalagi Instagram oh lebih bonyok lagi Instagram <tuh> makanya ada teman-teman saya nanya Habib kalau beli kuota buat sebulan berapa saya bilang saya kalau beli kuota itu saya beli yang 200 ribu 208 ribu itu 75 giga habisnya kapan Beb? paling dua minggu sudah habis Kemudian kalau mau live lagi ya beli lagi. Makanya yang ngaji pakai kuota itu mungkin pahalanya makin besar, kan apa? Fulusnya makin banyak keluarnya. Apalagi berjihad yang paling besar, paling susah adalah berjihad masalah fu, fulus masalah duit, paling berat. Makanya kata Allah wajah itu amwalikum wa anfusikum berjihadlah kalian dengan harta kalian. Baru yang kedua Allah firmankan wa anfusikum diri kalian, nyawa kalian. Kira-kira mana yang lebih berharga Nyawa atau harta Nyawa Kenapa? Karena nggak pernah di toko material Atau di toko manapun ada orang jual nyawa Nggak ada Tapi kenapa kok yang Allah singgung Untuk berjuang hartanya dulu Karena paling berat orang ngeluarkan duit Orang berjuang tenaga mati-mati Sampai -mati, mati rela Tapi kalau sudah masalah fulus ini oh, Repotnya minta makan ah, Banyak alasan Kenapa? Karena masalah fu, fulus Masalah tenaga masalah kekuatan fisik ayo bismillah nyawa ayo tapi kalau masalah harta aduh liar sudah pusing sudah kenapa karena memang berat makanya Allah firman wajah itu bi amwalikum berjalan kalian dengan harta dulu kenapa paling berat orang korban nyawa tenaga siap tapi kalau sudah ini mikirnya ribuan kali makanya orang kaya yang dermawan yang bantu perjuangannya ustadz kiai ulama itu surganya lebih dulu daripada ustadz kiai ulama tersebut. Kenapa? Karena mereka yang muka jalan. Para hal di hal mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di muka ini. Silakan yang mau bertanya, bebas. Pertanya B, be? bebas. Apa saja yang penting? Jangan nanya selain masalah agama. Beli semen yang murah di mana Habib? Tanya Pak Semen sama Bu Semen. Ya. Ini di sini masalah. A agama beli bakso yang murah di mana ah ini tanya Pak Wawan bakso ya, ya. baik nah wabillahul alam so enggak sambil dileut dileut ya. dicoba dicoba ini baru dak tuh harus baru dak tuh harus halus kenapa Kebawaannya, kembawaannya, ke ya? Atas ke bawah, ah, ke bawah ya? Ya. baru dak, baru dak, dia, 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 sini, sini, satu maju, sini, eh, sini, satu, satu, antum gini aja, mau duit aja lah, tersih, situ nah, bawa, bawa, ah ayo, 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 benar kita bukan kita itu akan mengganggu kita masuk surga. Atau, bukan kita. Itu dulu. Warahmatullahi, wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan apa bedanya barokah dengan berkah barokah dengan berkah itu sama saja cuma bedanya kalau barokah itu bahasa Arab kalau berkah artinya bahasa Indonesia Sama saja tidak menjadi masalah Sama kayak gini Ini sebagian orang ada yang membedakan Ingat ya bahasa Indonesia itu tidak ada beda Kecuali bahasa Arab Kalau bahasa Arab beda harokat Beda antara hamzah sama ain Atau sama ain itu sudah beda arti Seperti apa contohnya Amin 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 Sebagian tuh Oh ini beda-beda kalau bahasa Indonesia nggak ada beda, tanya sama pakar Indonesia, itu cuma beda penulisannya saja. Atau lagi, apa contohnya? Nah ini yang paling sering nih, kalimat insya Allah. -Oh. Yang benar kalau insya Allah -Oh itu, "in" spasi, a spasi, "allah". Tapi kalau digabung, "in", a itu artinya adalah Allah mengarang, maka bisa dikatakan orang murtad keluar daripada agamanya. Kenapa? Karena mengatakan Allah mengarang Indonesia tidak ada beda. Sama saja, paling mungkin tentang aturan saja, tapi tidak masalah agama itu. Tata bahasa saja. Tapi kalau bahasa Arab, oh jangan main-main. Kalau bahasa Arab baru beda. Ya, beda harokat antara fathah sama hamzah itu sudah beda arti. Antara hamzah contohnya dengan apa? Alif lainnya itu sudah beda arti. Tuh bahasa Arab Punya koida-koida tertentu Sama seperti halnya Kemarin ada yang nanya sama Al-Fagir Bib katanya kalau Husnul Khotimah Sama Husnul Khotimah itu beda Yang beda itu Husnul H U S Hus kemudian N U L husnul. Itu yang bagus Artinya meninggal keadaan baik Tapi kalau K H U Bukan H U Tapi K H U itu katanya meninggalnya artinya tidak baik sama saja tidak menjadi masalah ya ingat kalau bahasa indonesia tidak menjadi ma, ma tidak pengaruh masalah agama itu tapi kalau sudah bahasa arab nah itu baru beda harokat saja sudah beda ar artinya nama allah alam kemudian yang kedua tentang masalah mengambil bagaimana hukumnya orang yang mengambil haknya orang lain baik berupa uang, baik berupa kekuasaan, pokoknya dia mengambil haknya orang lain. Apakah kan bisa menyebabkan orang itu masuk neraka? Tentu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya apabila ada seorang perempuan kata Nabi setiap hari puasa sunnah setiap hari. Kemudian di malam harinya dia melaksanakan sholat malam. Ibadahnya luar biasa. Tapi dia punya tetangga diganggu dengan dia sampai nggak membuat nyaman kata Nabi itu perempuan letaknya di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala apa itu Nge mengambil haknya orang lah apa itu kenyamanan itu juga nggak boleh makanya wasnya hati-hati ya yang punya tetangga yang baik sampai Nabi katakan kalau kamu kata Nabi ini sama sahabatnya kalau kalian membuat masakan perbanyak kuahnya apa maksudnya jangan lupa sama tetang tetangga jangan cuma tetangga dikasih baunya jauh Kampung Yumbau lagi masak daging kambing, masak sate, bakso. Juga. Maka berikan kuahnya kata Nabi. Makanya kata Nabi perbanyak kuahnya agar berbagi. Tapi kalau bisa kalau ada dagingnya jangan kuahnya aja, oh gitu, kuahnya aja beb ya, nggak usah dagingnya. Ya kalau dagingnya ya daging, daging ini maksudnya jangan lupa datang tetangga. Sampai Nabi itu selalu diingatkan dalam hadis Nabi katakan mazala jibrilu yulsini bil hatta donantu annau Nabi katakan Jibril setiap datang kepada saya itu selalu mengingatkan saya masalah tetangga sampai aku Rasulullah menyangka tetangganya dapat warisan saya anda sangkin apa sangkin itu tetangga diingatkan terus sama mereka ya Rasulullah jangan dolim sama tetangga ya Rasulullah perhatikan tetangga apalagi yang bersangkutan dengan har harta hati-hati makanya saya ingatkan kalau bukan uang kita, jangan coba-coba mengambil. Apa itu? Nemu duit. Habis sholat duha, berdoa, ya Allah. Saya butuh duit, ya Allah. Buat modal nikah, ya Allah. Buat modal usaha, ya Allah. Keluar rumah ada duit, 100 ribu. Masya Allah, langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang uangnya hilang, jatuh. Langsung jawab, ya Allah kabulkan saya. Alhamdulillah, sujud syukur lagi. Itu orang uangnya hilang. Tidak boleh seperti itu ya? Nah jadi Kalau kita mengambil uang orang lain hati-hati Nabi sabdakan Kululah min nabata min haramin aulabihi setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka tempat balasan baginya. Maka hati-hati. Ini Nabi yang menyampaikan. Nabi berikan neraka bagi mereka yang mengambil haknya orang lain. Makanya awas masalah warisan. Ini paling hati-hati. Pokoknya kalau bukan bagian saya, jangan coba-coba ngutang-ngutik. Ini warisan bukan hak saya, jangan. Walaupun kita diberi, kalau bukan hak kita jangan terima. Kecuali hadiah, beda lagi. Ya, makanya awas. Banyak orang masuk neraka gara-gara masalah rebutan wa warisan. Ingat itu bukan haknya kita. Sehingga koidanya kalau, kalau bukan milik kita, jangan ngambil. Mau itu nemu di jalan, nemu di rumah, kalau bukan milik kita jangan ngam. ngambil. Termasuk kemarin nanya, Beb Bagaimana kemarin kan ada banjir itu Kemudian ada yang punya balong Nah ikannya ini ke bawah Arus Kemudian sampai di rumah kita ah, Alhamdulillah rezeki tahu aja Diambil ikannya bagaimana Haram dah boleh Itu ikan punya siapa Tidak tahu bebe. Karena nggak tahu kenapa diambil Oh kita aja yang kakak adik Kakak adik ya di rumah Yang punya barang masing-masing Kita kakaknya pakai punya adiknya Adiknya pakai kakak Nggak pakai izin Tidak boleh hukumnya Kecuali sudah ada ucapan, sudah kalau milik saya pakai saya, tetap kalau orang mengatakan tetap jangan. Walaupun sudah ada ucapan seperti itu, kalau bisa izin ya i, izin kecuali memang tidak apa apa. Kenapa? Karena mungkin hari itu dia punya hati bisa berucap seperti itu, besok belum tentu seperti itu. Ya, jadi jangan mengambil haknya orang, orang lain. Kenapa? Karena itu bukan haknya G, kita. Allah alam, nah, fadhol yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa orang yang bersandar pada amalnya? Gimana ya? Kan? Seperti apa orang yang bersandar bersandar pada amalnya? Bagaimana hukumnya kalau orang bersandar dengan amalnya? Foto-foto di di depan kan di depan. Di belakang siapa itu? Oh Pak RW Toib. Masyaallah. Antum mau diarak, mau digenjring. Hah? Oh, pakai Toib. Nih sini nih, sama Pak Haji Dadi. Antum nih maunya sama yang selevel selevel kayaknya. Eh, Pak RW. Mau 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 anak ke situ aja, berhenti dulu nih. Ke situ ya, anak ya. Hah? Apa? Mangga. Nah, apa hukumnya kalau seandainya ini doain tahun ini mau nikah ini? Amin biar biar kelihatan mukanya, <guluh> Bagaimana hukumnya kalau orang bersandar dengan amalnya? Arti bersandar itu apa? Dia meyakini ini amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Yang di menjadikan kita surga neraka adalah oh Allah. Jadi bukan amal kita. Makanya di zaman Israel itu ada seorang dia itu punya umur 500 tahun kata nabi. Ini dalam hadis nabi jelaskan. Dia punya umur 500 tahun semuanya dipakai ibadah. Enggak ada maksiat. Digunakan ibadah semuanya. Waktu di akhirat waktu Allah akan masukkan ini orang ke surga, ini orang ngomong kayak gini, "Ya Allah, tolong masukkan saya ke surga jangan pakai rahmatmu Masukkan saya ke surga dengan amalku selama 500 tahun." Coba. Ini kan naunya bersana dengan amalnya 500 tahun. Apa kata Allah? "Hai hey malaikat, Timbang satu mata yang aku berikan kepada dia Dengan amal dia selama 500 tahun Waktu ditimbang oleh malaikat Ternyata nikmat satu mata Itu lebih besar Daripada ibadah 500 ta tahun Artinya apa? Akhirnya tetap tidak diperbolehkan Setelah itu Allah katakan Wahai malaikat Seret ini orang ahli ibadah 500 tahun Ke neraka aku Karena ternyata satu nikmat mata Lebih besar daripada ibadah 500 ta tahun Apa kata dia? Ya Allah saya nggak kuat sama api neraka kalau begitu ya Allah masukkan kayak saya ke surga dengan rah rahmatmu ya jadi kalau dalam bahasa adab akhlak itu suul adab orang bersalah dengan amalnya kalau kita mau jujur dan masalah akidah dalam ilmu toh itu dibahas yang menjadikan kita bisa beramal hanya oh Allah yang bisa mendatangkan kita ke tempat ini hanya oh Allah kalau bukan karena oh, Allah mungkin kita sedang sibuk ya apalagi habis hujan di kasur ngerungkel, enak selimutan kita datang ke tempat ini siapa karena Allah makanya orang yang istiqomah pun jangan sombong dengan ilmunya jangan sombong dengan ibadahnya kenapa yang menjadi anda istiqomah itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan kemauanmu kalau Allah mau mungkin besok kita diputus tidak istiqomah istiqomah maka tidak diperbolehkan seorang hamba bersandar dengan amalnya kenapa karena yang menjadikan dia bisa beramal itu oh, Allah dan yang menjadikan semua orang itu bisa ngikut dengan dia juga adalah oh, Allah oh, maka dilarang seorang hamba bersalah dengan oh, amalnya wallahu a'lam tapi kalau dia bertawasul dengan amalnya boleh ini saya agak melebar sedikit kalau tawasul boleh contoh saya sodako ya Allah saya bersodako mudah-mudahan sodako saya ini menjadi sebab mudah-mudahan saya ini bisa masuk sur sorga. Ya Allah saya sodako dengan niat apa agar saya tahun ini bisa meni, menikah bisa kawin itu boleh itu nggak bersalah tapi apa bertawasul menjadikan amal ibadahnya peran perantara itu diperbolehkan. Wow so. Mangga di depan di depan kang jangan di pintu jalan Pak Malik atau orang dulu rezekinya susah kan.

<tuk tangan> itu ah lo tanya lo tanya apa, apa? cemilannya baik geser ke ngalir geser ke ngalir sedikit kang kang oke biasa malu malu biasa awal awal nah iya taruh tengah 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 sok sok ngalir nah oh dolanya ibu ibu pemudi ibu ibu boleh Bangga bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah <tip> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita berhutang tapi orang yang memberikan hutang itu memberikan syarat. Bagaimana hukumnya? Itu hakikat riba. Jadi riba itu dikatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Setiap utangan yang mengembalikannya ada lebihnya, maka itu namanya riba. Bahkan para ulama mengatakan walaupun cuma pijet beberapa detik. Kamu utang berapa? satu triliun oh silakan kasih tapi kalau kamu mengembalikan harus mijat saya selama 10 de detik itu riba tetap tidak boleh makanya hati-hati kalau pengen bantu orang yang ban bantu jadi nggak boleh bantu orang tapi nyekek secara tidak langsung awas hati-hati contoh ada apa kalau bang bang riba sudah pasti apa namanya koperasi tahu koperasi ah koperasi Koperasi ini dia itu meminjamkan uang, tapi ternyata mengembalikannya harus lebih. Itu sama kayak bank riba, cuma beda nama aja. Alasannya kuat, Beb, tapi kan saya untuk apa menghidupi yang kerja di koperasi saya. Kalau mau jangan nang yang namanya riba kayak itu, tapi bagi hasil. Atau caranya kayak di bank syariah itu mau butuh apa? Mau beli motor. Nah, antar yang beli motor itu adalah kooperasinya atau banknya kemudian setelah itu dijual sama di, dia, kemudian diansur, itu yang biasanya dalam bank syariah seperti itu jadi dia ngambil untungnya dari barang yang dibutuhkan kemudian dia jual sama sama orang ini, itu bank syariah biasanya seperti itu, sama-sama dapat untung tapi ilmunya ini yang paling bahan penting sehingga kalau ada lebihnya, tidak boleh yang paling sering hmm, ini Mutang sama orang Kemudian memberikan jaminan Gadaian apa? Sawah nah, Akhirnya yang ngutang kan Dia bilang Lumayan sawah nih Akhirnya kata orang yang diutangi Karena dia merasa Pengen balas budi Akhirnya dikasih Untuk di Pakai ini riba Kata para ulang Walaupun sudah dapat izin Kenapa? Karena ini nggak enak Hati orang tidak bakal bisa dipungkiri itu kan cuma buat jaminan itu kan cuma buat gadean kalau seandainya nggak bisa mengembalikan atau orangnya kabur ntar bisa dipakai bisa dimiliki tapi dengan kadar utangnya ini malah kita pakai nggak boleh contoh lagi jaminan motor di rumah kita takut orang ini kabur motornya taruh di rumah saya eh motornya dipakai gojek pakai ngegrab haram hukumnya nggak boleh riba itu Nah itu biasanya itu masalah motor, mobil dipakai, sawah itu tetap tidak diber. Boleh bebas dapat izin, tetap sebagian ulama tetap mengatakan tetap tidak diperboleh walaupun izin. Kenapa? Karena kalau kita bantu ya Mban, bantu ini masalah hati kan tidak enak. Dia pengen oh jangan dipakai ya. Cuma gimana dia sudah ngutang sama orang ini. Nah kalau pengen bantu ya Mban, bantu nama Wong Loh Alam. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini, uh, sekarang kan banyak tuh yang kajian-kajian tentang masalah agama Islam tuh uh, khususnya di medsos di YouTube itu kan banyak. Nah uh, kebanyakan kan dari kalangan kita itu masih bakteri ya dalam agamanya tuh. Uh, uh. Uh, bagaimana cara memilihnya tuh kadang kan kajiannya itu apa agamanya tuh banyak tuh banyak hmm. banyak hmm. di jenisnya meskipun hmm. itu nge-share uh, nge, -share, nge -share kajiannya itu tentang agama Islam tapi kadang kan materinya tuh hmm. banyak yang mulai yang aneh-aneh kadang gitu hmm. nah gimana gimana cara ngebedainnya tuh terima kasih baik ada pertanyaan sekarang kan banyak nih ustadz ustadz yang kadang-kadang itu kajiannya ada di media sosial dan kadang kita pun belum bisa datang langsung seperti saat ini sehingga sebagian ada yang praktis belajar Facebook Instagram YouTube nah kira-kira bagaimana nih cara membedakan ustadz yang akidahnya sama dengan kita dengan ustadz yang beda akidah ada beberapa cara yang pertama kita harus tahu adalah orang-orang yang beda akidah sama kita itu harus tahu karena saya yakin yang di media sosial saya pun sering melihat tidak banyak kok mereka yang sering masyhur paling sekitar tujuh orangan atau sepuluh orang Nah ini kita bisa mengetahui gampang kalau biasanya ada kita dapat itu sampai sekian puluh ribet itu ntar yang sering muncul kan ada beberapa nih ini 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 saya nggak usah sebutkan namanya tidak enak juga saya ini 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 nah itu jangan kita ikuti sebutkan atau enggak ya. Ntar mungkin empat mata saja Cuma sebetulnya menyebutkan pun Kalau dalam keadaan doruro Takut orang tersesat Sebetulnya nggak jadi masal Dan itu bukan gibah Gibah itu kan tidak diperbolehkan Tapi kalau seandainya kita tidak menyebutkan nama orang ini Kemudian orang lain bisa kena kejelekannya Malah jadi wajib menyebutkannya ya Ini pengetahuan aja Ntar bisa ya Empat mata lah Setelah selesai live Ntar insya Allah ya. Jadi kita harus tahu orang-orangnya tuh ini 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 itu kalau bisa kita dah tahu ini cara yang paling simple jadi kalau udah ini oh ini beda akidah sama kita kemudian jangan ngenteng ini sebelum saya pindah ke nomor apa poin kedua jangan ngentengin ada sebagian orang tuh ngentengin bib saya kalau masalah akidah masalah tauhid tasawuf saya nggak ngikutin dia tapi kalau masalah orang tua nih aduh sedih dia beb bisa buat saya nangis orang tua, aduh saya ingat orang tua saya, saya kurang ajar. Itu sampai ke sana. Ingat pesan Nabi, apabila engkau belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama dar. Ter tersebut tidak boleh itu. Ya. Labi lebih faham daripada kita. Imam Ghazali mengatakan jangan kau letakkan telingamu di majelis-majelis mereka. Mereka sehingga jangan kita lebih merasa soalim dari Nabi dan Imam Ghazali. saya ambil baiknya saja. Banyak sudah orang-orang yang cuma ngambil baiknya saja akhirnya ngikut sama mereka dan ini nggak sedikit jadi yang pertama kalau bisa kita tahu nama orang-orangnya yang kedua ciri-cirinya adalah orang tersebut itu berbeda pemahamannya dengan orang-orang soleh yang sudah mendahulinya atau ustadz kiai dari ulama kita khususnya tentang permasalahan yang sensitif ya dan itu ya pasti sangat jelas jadi apa aja perkata sensitif yang kadang kadang suka berbeda dengan mereka? Masalah maulid. Mereka katakan bid'ah. Ziarah kubur tidak boleh. Kemudian tawasul tidak boleh. Jadi amalan-amalan yang dulu sudah sering dilakukan oleh ustaz ulama kita itu dibid'ahkan, disalahkan. Nah ini kita harus pahami. Ini beda akidah dengan kita. Cuma kan, kan kita tidak tahu. Waktu itu dia bahasnya bukan hal tersebut. Bagaimana caranya? ketik nama dia spasi tentang masalah hal tersebut nanti akan muncul kelihatan <tuh> <tuh> itu yang kedua yang ketiga paling gampang paling simpel ini paling enak sudah kalau kita belajar di media sosial ya dan kita nggak tahu ini usaha kidanya apa karena kita baru lihat tolong jangan langsung kita ikuti kajiannya tapi screenshot atau foto atau catat namanya tanya langsung ke ustadz kiai ulama di kampung kita selesai ini ustadz ini kiai ini ulama akidahnya sama enggak dengan kita ustadz tanya langsung ini yang paling simpel yang nomor tiga nggak usah kita ngapalin namanya nggak usah kita ngelihat kajiannya sampai ke tangatik mungkin kuotanya makin banyak apalagi kuotanya udah kritis ya kan sehingga tinggal di screenshot atau di foto kemudian ingat namanya tanyakan Ustadz ini ada foto Ustadz ini Kira-kira akidahnya sama dengan kita Oh beda Jangan ikut dengan kajian itu, orang tersebut Oh ini sama ini nggak apa-apa ikuti Maka baru diikuti Itu tiga cara simpel Untuk bisa kita ini Membedakan Tentang Ustadz kiai ulama tersebut Yang di media sosial Satu akidah tidak dengan kita Masalah itu Masalah dari sawah Nah itu kalau nggak boleh terus padi kemana ini ada pertanyaan kan gak ada sawah nggak boleh tadi maksudnya masalah ngutangin kan kita nggak boleh pakai sawahnya kemudian padinya dikemanain ya sudah padinya milik orang yang punya sawah masa padinya ntar tiba-tiba kan padinya kan dibiarkan memang kan itu kan cuma buat jaminan artinya bukan jadi milik kita jadi orangnya mau ngerjain ya hak, -hak dia Ingat jaminan itu bukan artinya milik dia pindah ke kita bukan. Tapi itu sebagai jaminan. Artinya apa? Kalau ada apa-apa kita bisa mengambil atau menggunakan barang ter tersebut. Jadi kalau itu padi kemudian dibiarkan tidak mungkin. Tetap dikerjakan sama orang yang punya apa? Padi atau yang punya sawah. Jadi itu cuma sebagai jaminan saja. Ingat ya, ja, jaminan artinya orang yang punya sawah ia milik orang punya sawah jadi dia bukan artinya ntar dijaminkan dia nggak boleh ke sawah bukan jadi itu cuma dijaminkan saja tapi orang yang punya sawah iya dia tetap ke sawah dia nyiram dia nanam dia pupuki semuanya ya jadi yang nggak boleh itu intinya kita memakai daripada barang gadaian atau jaminan tersebut dan itu tetap milik daripada orang yang menggadaikan atau menjaminkan barang tersebut. Wong loh Kan itu sawahnya diurus sama orang lain. Terus orangnya bilang gini, kalau panen silakan ambil padinya Diurus sama orang lain. Iya. Diurus. Yang urus siapa ini orang lain? Maksudnya yang punya sawah terus diuruskan sama orang lain Jadi itu. Berarti ini nggak ada kaitannya sama yang tadi ya? Yang yang pertama kan orang itu ada yang gade gade sawah ya yeah. nah, terus kan sawahnya bukan yang dia yang ngurus orang uh, lain ya yeah. terus orangnya itu bilang kalau panen silahkan ambil padinya gitu ambil silahkan ambil padinya itu ngomongnya ke siapa yang utang itu yang utang yang utangin iya, yang utang duit itu jadi gini saya nggak ada ke kang wawan yeah. sawah kemudian yang ngerjakan sawah saya ini oh, kang lutfi ya yeah. yeah. Kemudian waktu panen, Kang Lutfi nya ngomong yang punya atau saya, saya yang punya, punya bilang sama iya. Kang Lutfi. Sama, sama saya oh bilang sama, iya. tuh kalau panen silahkan diambil. Iya. Ya tidak boleh sama aja itu. Sama aja. Iya itu sama saja. Oh bahkan itu lebih nyiksa. Saya yang punya sawah, kemudian Kang Lutfi yang ngerjain ini kan saya kan pasti dia saya gaji kan tidak mungkin ikhlas Kang Lutfi Mau lagi sawah capek banget. Hmm. Kemudian setelah panen saya bilang silakan diambil, tetap tidak boleh sama kayak tadi. Jadi itu menggunakan barang, ya kan? Tetap tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau kita ngasih, beda lagi ya. Kalau ngasih atau hadiah itu nggak ada ikatan, nggak ada keterpaksaan. Jadi setelah panen, saya ngasih sama Kang Wawan. Ini suka rela nih. Kalau hadiah sah-sah saja. Cuma kalau yang tadi, Kang Wawannya ngomong sama saya. Bib soalnya saya pakai ya. ini nggak boleh. Kenapa? mau dikasih izin gak dikasih izin pasti ada rasa nggak enak saya ini kenapa kang Wan sudah ngutangin saya masa kang mau pakai saya nggak kasih izin makanya kata para ulama tetap tidak diperbolehkan nama wong loh mungkin so yang tadi kang Wan mungkin ngutangin nah nanti eh Habib tadi ngutangin kan nah mungkin bagi hasil kita modal bersama nanti bagi dua itu gimana Nah sekarang pertanyaan bagi seperti ini saya punya sawah kemudian saya nggak bisa ngerjain sawah ini kawan bisa ngerjain kemudian setelah itu bagi hasil itu sangat boleh tidak menjadi masalah walaupun saya punya utang sama kawan karena ini di luar utang antara ini bisnis itu diperbolehkan tidak menjadi masalah itu namanya adalah kirot kirot itu adalah kita punya uang tapi nggak bisa jalanin uang ini sehingga akhirnya saya tetap ingin dapat hasil dari uang ini. Bagaimana? Saya cari orang yang bisa memutarkan uang saya. Kemudian saya itu bagi hasil. Itu boleh. Tidak menjadi masalah dengan orang yang memutarkan uang uang saya. Berapa bilangannya be Berapa persen? Silakan terserah. Tinggal diobrolkan antara kedua belah pihak mau 40 60 atau mungkin 30 70 itu bebas. Tinggal diobrolkan saja. Sah saja. Kalau ini babnya sudah masuk ke bisnis. Tidak ada kaitan ya yang tadi. Kecuali entar seandainya sama juga. <tuh> saya punya sawah digadaikan sama Kang Wawan. Kemudian Kang Wawan ngajakin, "Bib, gimana nih kalau sawahnya saya garap, entar kita bagi hasil?" Itu boleh saja tidak menjadi masalah. Bahkan itu membantu untuk saya agar bisa cepat bayar ke Kang Wawan itu namanya bantu. Itu nggak jadi masalah yang seperti. Itu. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Yang nggak boleh itu intinya orang yang memegang barang gadean ini dia bilang sama orang yang punya barang ini minta menggunakan nah, itu yang nggak boleh tapi kalau bagi hasil kan sama-sama dapat un, untung maka tidak menjadi masalah yang seperti itu Allah silakan yang lain hey. Ya, nah, Mau nanya lagi. Ya. Kenapa dibilang makruh? Orang yang meninggalkan negeri yang kena wabah dan kenapa makru orang yang datang ke tempat negeri yang kena wabah. Baik, ada pertanyaan. <tuh> kenapa dimakrukan kita ini mendatangi tempat yang kena wabah? Kemudian kenapa kita dimakrukan keluar meninggalkan. atau meninggalkan tempat yang kena wabah? Yang pertama, kenapa kita dimakruhkan untuk mendatangi tempat yang terkena wabah atau yang sudah pernah ada kejadian di sana? Khususnya kejadian di sini bukan masalah banjir ya. Ini yang Al-Fagir tahu Allah alam jawab adalah tempat yang mana Allah pernah murka di tempat tersebut. itu makruh. Kenapa? Karena di tempat itu ada tempat murkanya Allah. Contoh, <tuh> waktu Allah murka dengan kaum Lut itu semua kaumnya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan ke bumi itu makruh kita datang ke tempat itu kenapa karena itu tempat murkanya Allah tapi sebaliknya kita dianjurkan datang ke tempat yang penuh rahmatnya oh Allah ke masjid musola majelis taklim rumahnya orang-orang saleh itu dianjurkan kenapa karena tempat turunnya rahmat tapi kalau datang ke tempat murkanya Allah itu makruh ya kenapa karena di tempat itu Allah lagi murka Nah, kenapa kau dalam saat taubah kita nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim di haram? Kenapa? Karena Allah murka. Kan saat taubah itu menceritakan tentang diantaranya tiga orang yang minta izin kepada Nabi tidak mau ikut perang padahal dia mampu untuk ber berperang dan Allah murka kepada tiga orang ter tersebut sampai sampai sama Nabi dihajar tidak diajak ngobrol sampai 40 hari waktu itu sampai diantara tiga orang ini istrinya ada yang ngadu sama Nabi nangis nangis sehingga diharamkan di awal-awal maka boleh entar setelah mungkin ada beberapa lembar baru kita di tetap dianjurkan disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim kenapa dilarang karena bertolak belakang Allah murka kok malah kita baca bismillahirrahmanirrahim apa arti bismillah dengan menyebut nama Allah ar-rahman yang maha kasih ar-rahim yang maha penyayang Allah sedang murka sehingga itu dimakruhkan adapun kita kalau keluar dari tempat yang tertimpa musibah, wallahu alam al kurang faham, kayaknya al-faqih belum pernah dengar itu. tapi ntar bisa dicek lagi dilihat lagi. cuma yang al-faqih ketahui itu kalau kita seandainya datang ke tempat yang allah pernah menjatuhkan adab, bedakan ya musibah sama adab. kalau adab tuh allah murka, kalau musibah itu umum, ya. ini adab ada satu kejadian, kayak kaum samud, kaum Lut di zaman Nabi Nuh itu yang Allah tenggelamkan banjir bandang Nah itu makruh Kenapa? Karena di tempat tersebut Tempat turunnya ah? Ada So oh, silakan Yang lainnya Bagaimana? Contohnya gini saya punya sawah seratus dipolahkan sama Mang Wawan ya. hasil dibagi dua yang wajib jakatnya siapa saya atau Mang Wawan? Baik ada pertanyaan Seandainya saya punya sawah, saya nggak bisa jalan ini. Akhirnya saya minta join nama Kang Wawan. Kebetulan Kang Wawan nih, ahli. Uh, kalau udah nyebar bibit nih sekali sebar, uh, langsung semuanya tumbuh. Sehingga akhirnya bagi hasil sama beliau. Nah kemudian kalau sudah jatuh waktunya untuk zakat, siapa yang wajib zakat? Saya yang punya tempat atau barang sama yang men menjalankan? Maka jawabannya yang punya tempat. Yang punya sah? sawah. Nah beliau enggak. Kenapa? Karena beliau bukan yang punya sawah. Beliau cuma membantu membantu. Jadi yang wajib zakat adalah yang punya bah barang, ya. Tapi ya, enak kang wawannya, cuma ikut bantu. Ya tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena beliau bukan pe pemiliknya. Karena yang wajib zakat adalah diantaranya syaratnya harus miklut milkutam. Orang yang memiliki barang secara kes 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 kesempurnaan keseluruhannya. Jadi kalau orang cuma bantu maka dia tidak diwajibkan zakat. Ia wajib zakat hanya mereka orang-orang yang memang memiliki secara utuh daripada barang ter tersebut atau pada saat ini adalah sawah tersebut. Anak muda, anak muda. Enggak. Kenapa? <tuh> Kenapa <tuh> ah, nggak, bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih utama Mana yang lebih utama antara bersodakoh dengan anak yatim piatu atau janda-janda atau kepada orang tua? Benang merahnya itu yang paling membutuhkan itu yang paling afdol. Jadi dilihat Yang paling membutuhkan siapa Maka itu yang lebih kita u, Utamakan Tapi kalau bisa Dibagi rata Tapi tetap Yang paling membutuhkan Itu yang paling af afdol. Tapi kalau para ulama menjelaskan Ada lima tingkatan Pahala orang bersodako Yang pertama sodako Kata ulama Pahalanya sepuluh Siapa itu bersodako Kepada orang sehat Nggak ada teman Kita kasih uang Itu pahalanya sepuluh Kedua kata para ulama pahalanya 30. Kepada siapa? Orang cacat atau orang yang sedang sakit. Kita berikan itu 30 pahalanya. Yang ketiga pahalanya 100. Itu diberikan kepada keluarga atau sanak Famili itu 100 pahalanya. Yang keempat pahalanya 300. Itu diberikan kepada orang tua kita. Ternyata ada pahala paling besar yang kelima adalah kepada siapa? Kepada para ustadz, kiai, dan ulama atau calon bakal ustadz kiai ulama atau gampangnya itu ada San, santri dan santriwati itu pahalanya paling besar kenapa karena mereka akan menghidupkan Islam karena mereka akan menyebarkan Islam mereka akan mendakwahkan daripada siarnya Nabi Muhammad saw itu pahalanya paling ber paling besar nah, itu tingkatan tapi tetap yang paling outdoor itu adalah yang paling membutuhkan jadi dilihat yatim piatu janda orang tua kalau sama-sama membutuhkan semuanya, tingkatan tadi dipakai yang yang kelima tadi. Berarti orang tuh orang tua. Kalau seandainya semuanya itu sama-sama membu membutuhkan. Tapi kalau seandainya semuanya tidak membutuhkan, tapi kita pengen bersodako maka siapa yang paling afdol? Ya orang tua. Karena pahalanya tiga ratus. Jadi yang paling dekat kepada kita itu yang paling afdol. Tapi keluar daripada itu yang paling butuh, yang paling af, afdol. Nama. Wallahu'alam. Mangga yang muda-mudanya nih fokus ngabisin nih. Menggorengan dah. Ah, mangga silakan. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> 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 atau kebiasaan di sini, di sini dibagi dua jadi misalkan jadi bagi rata lah dua kalau misalkan kan e, di itu di jantung laki-laki kan lebih banyak dua kali lipat ya dua, ya bagi dua gimana nih kalau misalkan oh, ah, kita e, kita rata, ini dengan rata ya. itu masih ada bentuk wah. Nah, kejadiannya. Misal gitu kalau misalkan itu memakai hukum, -hukum Islam, kalau hukum adat, aman gimana? Sih? Ada pertanyaan tentang masalah waris. Mana yang lebih diutamakan antara hukum adat atau hukum Islam? Tentu hukum Islam. Kenapa? Karena Anda orang Islam. Kecuali Anda orang adat. Bahkan orang Islam Orang Islam itu punya aturan Orang masuk kantor aja ada aturannya Masuk jam 7 Lewat jam 7 pasti dimarahin Apalagi masalah Islam agama Maka ada aturannya Sama contoh ini Ini contoh aja nih Ya, siapa nih? Kang siapa nih? Yang separuh ngantuk? Hah? Masuk sama Kang Dogol? Kang Fahmi, Kang Fahmi, ada ya, kang Fami <tuk tersiap> <tuk tersiap> ini ini contoh kang Fami kerja di tempatnya Haji Dudung contoh kerja kang Fami ini kebetulan ngerokok ini contoh nih nggak tahu beliau ngerokok enggak kebetulan ya pertanyaan beliau ini ngerokok tapi tak kalau masuk ke tempat kerjanya Haji Dudung ada aturan no smoking tidak boleh loh, ngerokok kang Fami eh Kira-kira antum ke tempat itu ngerokok atau enggak? Ngerokok Hah? masih Umumnya tidak Merokok? Merok Kenapa? Karena ada atu aturannya Itu masalah kerja di kantor Bagaimana tentang hukum oh, Tentu ada aturannya Sehingga masalah waris kembali kepada hukum Islam kecuali orangnya bukan Islam Ya terserah Agama mereka Tapi orang Islam punya aturan kan? sendiri dan ingat koidanya kalau orang sudah coba-coba tidak menggunakan hukum Islam maka tunggu kehancuran orang tersebut lalu bagaimana tentang masalah ini nah yang jadi suka peributan seperti itu kenapa ini diantara ya faktor karena masalah warisan itu sulit untuk dibagikan karena membagikannya lama teing terlalu lama bagikannya coba lihat adik kakak yang ribut masalah warisan pasti membagikannya nggak langsung Makanya jangan ngikutin hukum adat, hukum man, apa? manusia. Ini baru dikubur tadi pagi, malam udah pembagian waris. Kayaknya Tomak rakus banget. Jangan ngikutin mereka, ikutin hukum Islam. Kata para ulama, sebaik-baik pembagian waris yang paling cepat. Pagi dikubur, malam pembacaan tahlilnya langsung setelah itu kita bagi waris. Itu yang paling afdal kata para ulama. Kenapa? Karena suasananya masih berduka. suasana masih ingat orang tua sehingga tidak ada rakus tamak tuh tidak ada tapi coba kalau sudah seminggu dua minggu sebulan setahun wah rumah akhirnya ribut dibagi nggak terima akhirnya dibelah rumahnya jadi tiga karena anaknya ada tiga rusak nah sehingga paling bagus membagi waris yang langsung nah sekarang bagaimana ya kembali kepada hukum Islam bagaimana caranya waktu setelah dikuburkan maka setelah itu panggil ustadz Ke ulama yang disegani oleh kedua belah pihak atau keluarga tersebut untuk membagikan disegani punya ilmu agama disegani untuk apa biar nggak banyak komen ini antara si laki atau si perempuan kedua punya ilmu agama bagikannya benar ya kemudian masalah pembagian waris jelas allah sudah firmankan dalam bagian laki-laki itu berbanding dua bagi seorang beram perempuan ini pembahasannya panjang lebar intinya laki-laki tanggung jawabnya itu banyak dia punya istri tanggung jawabnya dia dia punya anak tanggung jawabnya dia makanya ada istilah uangnya suami uangnya is, istri uangnya istri uangnya is, istri dan itu memang benar artinya seorang suami kalau punya duit jangan asal-asalan soda kosan nasi ini tapi istri nggak dikasih makan anak sekolah untuk bayarnya ndak ada padahal kita tadi punya uang ya Nah sekarang apakah boleh Pembagian waris laki-laki diratakan sama seperti perempuan Ada dua syarat Kalau dua syarat ini terpenuhi boleh Pertama laki-lakinya harus tahu pembagian dia berapa Harus tahu dulu Laki-laki pembagiannya berapa Oh ada uang contoh berapa uangnya 500 juta Sehingga laki-laki berbanding dulu Dua maka di sini si laki-laki dapatnya contoh lebih besar. Contoh berapa dapatnya 200 juta, kemudian yang perempuannya kemudian mendapatkan 150 jutaan. Maka si laki-laki sudah tahu. Yang kedua syaratnya tidak ada yang memaksa. Jadi nggak boleh yang pihak perempuannya, ayo lo bang bagi rata lah biar adil. Nah itu nggak boleh. Jadi yang pertama tidak ada unsur paksaan, yang kedua laki-laki sudah tahu dia warisannya berapa, berapa. Enggak ada yang maksa, enggak, udah ada, Dek. Jangan ributlah, ayo bagi bagi rata. Pas mau dibagi rata, usah kayak ulama yang ngitung, ternyata dia baru tahu bagian dia kalau seandainya ikut aturan agama dapatnya 1 miliar. Karena dibagi rata dia dapatnya cuma 500 juta. Akhirnya dia nyesek. Duh. Tahu gini bagian kayak bagian Islam ya lebih enak ya. Nah, maka ini nggak boleh yang seperti itu. Jadi dia harus tidak ada yang maksa. Yang kedua dia harus sudah tahu bagian dia berapa. kalau sudah tahu dia tetap minta dibagi rata maka tidak menjadi ma, masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu tatkala baru meninggal hadirkan usaha ulama sebagai penengah. Kemudian setelah itu langsung dibagi bagi karena setonnya kalau sudah masalah fulus masalah duit itu bah banyak. Dan berapa banyak saudara Saudari ribut Putus alis silaturahmi gara-gara masalah rebutan wa? Warisan Wallahu alam Ah, Yang belakang boleh nanya. Anak, Pak RW Toib masih ada? Hah? Pak masih ada? Udah hilang? Masih? Ustaz Musli, mana Ustaz Musli? Ustaz sini Ustaz Ntar gak dapat hadiah kalau di belakang loh Halo, <tuh> 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 yang lainnya? Mangga, pemudi-pemudinya boleh nanya? Atau di atasnya? di atas pemudi Ibu-ibu. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebelumnya maaf sama semuanya ya. Nah. Begini saya punya cerita ya. Ini dari orang hmm. dari orang ya. Saya, saya itu pembo, Jadi Patul. Tapi ya tapi suatu masalah kita ada keributan, ada apa juga kompak. Tapi gimana di negeri akhirat? apa kita saling apa apa neraka, apa saling curduh menduduk bahwa kamu membawa saya minum minuman bahwa kamu yang membawa saya ke China itu gimana apa kita satu kompi itu masuk terutama itu orang yang makan-makan uang-uang lembah uang-uang yang hasil dolim ada pertanyaan Apakah orang yang saat ini komplotan berbuat maksiat Apakah masuk nerakanya juga komplotan Jamaatan gitu ya Langsung satu kompi gitu Blok masuk semuanya gitu Bagaimana Apakah bisa entar ternyata waktu di akhirat Ternyata yang satu masuk surga Satu yang masuk neraka, neraka. Bagaimana Nah orang yang saat ini berbuat maksiat bersama-sama Maka di hari kiamat mereka tidak akan bisa saling membela Mereka tidak bisa untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini seperti ini gara-gara dia. Artinya kita tidak bakal bisa minta pertolongan. Bahkan dikatakan iblis di hari kiamat itu iblis akan ditanya oleh kita semuanya. "Hei iblis, saya dulu ngikutin bisikan kamu. Sekarang tolong selamatkan saya." Saya apa kata iblis? Suruh siapa kamu ikut saya? Tidakkah Allah sudah kirimkan nabinya, rasulnya sebagai basiran wa nadhiro. pemberi kabar gembira pemberi kabar ancaman kenapa kamu ikut sah iblis pun lepas tangan terus di saat itu ya jadi tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal kita dan secara khusus Nabi Muhammad SAW Wasallam nah, maka di situ kita tidak bisa untuk menjadi orang-orang yang meminta pembelaan daripada orang-orang yang telah menjerumuskan kita tidak ada tapi yang ada kita bisa narik orang-orang yang tadinya masuk surga Kita jelek gara-gara dia Itu bisa kita tarik Makanya Nabi pernah menceritakan Bahwasannya Orang yang rugi itu di hari kiamat Bukan orang yang Saat ini bangkrut Bukan Tapi bangkrut di Rugi yang sungguhnya Kalau orang di hari kiamat Bawa amal soleh Bawa kebaikan Tapi semua amalnya dituntut oleh orang lain Itu rugi dia Makanya Nabi pernah mencerita Ada orang di hari kiamat Bawa pahala kaljibal seperti gunung banyak sekali tiba-tiba datang satu orang ya Allah dulu dia pernah ngejek saya Allah katakan hei malaikat ambil dia punya pahala berikan sama dia datang lagi ya Allah dulu dia pernah berbuat jelek kepada saya wahai malaikat ambil pahala orang ini berikan sama dia sampai kata Nabi sangkin banyaknya orang yang mengadu pahalanya habis tadinya seperti gunung datang lagi orang ya Allah dulu dia pernah memukul saya lalu Malaikat tanya, "Ya Allah, gimana amalnya sudah habis?" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat ini, "Ambil dosanya orang ini, berikan kepada dia." Sampai yang tadinya amalnya seperti gunung, habis semuanya tinggal dosa seperti gua. gunung akhir dimasang ke neraka, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat ini orang yang berkeluarga, bapak, ibu, suami, istri, anak, orang tua, itu di hari kiamat dia tidak akan bisa menyelamatkan. Semuanya akan sendiri-sendiri. Makanya ntar buka di surat apa itu? Uh, apa? An-Naba kalau tidak salah ya. Yaum uh, ya min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli hum idin sa'nu yugni. Kata Allah yaum ya min akhi. Hari kiamat itu orang semuanya lari. Wa ummihi wa abi, bapak, ibu, suami, istri enggak mau ketemu, lari semuanya. Wa sohibati wa bani. Orang tua sama anaknya nggak mau ketemu. Kenapa? Karena di hari tersebut Orang hari tersebut saling tuntut menuntut. Jadi bapak nuntut sama ibunya minta pahalanya karena dulu pernah berbuat jelek kepada bapaknya atau sebaliknya suami istri. Anak dulu pernah didolimi sama orang tua dia nuntut. Orang tua juga nuntut sama anaknya sehingga mereka nggak mau ketemu karena saling tuntut menuntut. Itu dari tersebut. Kecuali orang yang bakal selamat Ya orang yang paling taat kepada Allah pada saat ini Yang makin istiqomah Dia dengan sholat lima waktunya Istiqomah dengan puasa bulan Ramadannya Dia mampu zakat, akan zakat Dia mampu haji, dia haji Kemudian maksiat dia tinggalkan Berbuat maksiat dia bertobat kepada Allah Hubungan sama manusia baik Dia pernah berbuat dolin sama tetangga orang lain Dia minta maaf, dia punya utang, dia bayar Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah, kalau saya tidak melakukan perkara sunnah saya cuma melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, iya. Kamu akan dimasukkan ke, ke surga. Oleh karenanya, tatkala kita saat ini berbuat maksiat, maka jangan kita saling mengandalkan sekarang. Saya kan seperti ini gara-gara dia, ya entar dia yang masuk neraka, saya ini enggak masuk dah, Oh, bisa. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Allah berikan kita akal untuk bisa memilih dan memilih. Allah berikan kita akal untuk apa? Untuk kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang angsa. salah. Wa'alaikumsalam. Yang lainnya? Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita mengalami yang tidak dengan akal, itu cara menghindari dari itu di Ada pertanyaan. Kalau seandainya kita tertimpa musibah yang di luar kekuatan kita, di luar pemikiran kita, dan sudah terjadi, bagaimana caranya kita agar tetap husnudon sama Allah dan manusia tidak suudon kepada Allah dan manusia? Yang pertama kita harus hadirkan tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semuanya sudah diatur ditetapkan oleh Allah. Allah itu harus yakin. Dan orang yang tidak terima dengan ketetapan ketua Allah secara tidak langsung dia menyalahkan Allah. Kenapa sih kok tiba-tiba terjadi banjir rumah saya seperti ini? Maka kayaknya dia tidak terima kepada Allah yang telah memberikan takdir kepada di hati-hati. Jadi yang pertama, yakini semua yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan. Semua sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Allah. Cuma mungkin kita tidak tahu, tidak tahu. Yang kedua, kalau kita ingin husnul dan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah kita selalu mengalihkan dengan perkara-perkara yang positif. Jadi kalau kita terima musibah, jangan fokus dengan musibah tersebut. Pasti akan suudon mau sama Allah atau sama hamba, Allah sama makhluk. Lalu bagaimana alihkan kepada yang positif? Bisa berzikir agar hati tenang, bisa bersolawat atau datang kepada usai ke ulama minta nasihatnya atau kita bisa dengan berpu berpuasa. Jadi alihkan kepada perkara yang positif yang baik. Yang ketiga caranya berdoa. Minta kepada Allah agar diberikan kekuatan kekuatan. Makanya kalau bisa ini di kitab Nasihat Dunia al fagir juga pernah baca, ini termasuk Dekir yang Nabi selalu istiqomah bacanya. Makanya ini dzikir hampir di setiap masjid musala dibaca. Apa itu? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini kalau bisa dibaca sekali enggak apa, apa habis salat. Yang penting dibaca. Tiga kali boleh, yang penting istiqomah. Ya muqallibul qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dini atas ah? Agamamu jadi apapun yang terjadi, ya Allah, jadikan hati saya terus dalam ah, agamamu itu dibaca kalau bisa sambil kita tahu ar, artinya dan maka hati akan lebih de, tenang dengan ujian yang telah Allah berikan kepada kita, ongol oh, yang lainnya, muda yang muda-muda juga boleh nanya ini, ongol Apa action muncul? jangan munculnya pas silat aja ntu, abang nah, kan Lutfi ada silat lagi ntar, ndak? At, nah, langsung dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila masa lalu kita pernah ke daerah tempat orang lain dan di daerah itu kita pernah meminjam uang ke tempat itu, terus beberapa tahun selang kemudian kita lagi ke dan hukumnya bagaimana bila kita meninggal di ada pertanyaan Bagaimana kalau seandainya kita ngutang sama orang kemudian setelah itu kita meninggal dunia belum bayar uh utang itu kira-kira bagaimana kelanjutan daripada kehidupan kita yang pertama semuanya dikembalikan kepada niat kita dulu kalau kita dari awal sudah niat ingin membayarnya, maka Allah akan memberikan keluasan kepada orang tersebut untuk memberikan maaf kepada kita. Jadi, yang pertama ini masalah niat dulu, karena apa? Karena kita nggak tahu ada orang contoh meninggal, kita nggak tahu ini orang ini niat bayar atau enggak. Karena ada orang yang memang pingin niat bayar, cuma belum punya uang meninggal. Ada orang yang memang dia itu mau punya uang, nggak punya uang, pokoknya niat ah, saya bayarnya antara aja meninggal maka ini bisa kena sanksi yang namanya dosa. ini kita bicara masalah dosa dulu karena kita nggak tahu ini orang meninggal bagaimana ha? hatinya sehingga dikembalikan, dikembalikan kepada nih. niat itu yang pertama. yang kedua orang yang sudah meninggal maka dia tidak ada tanggungan kecuali tadi dia sudah punya niat bah? baik. artinya nggak ada tanggungan apa? entar tanggungannya sama ahli waris. makanya orang yang meninggal dunia ahli warisnya nggak boleh langsung dibagi warisannya. Kecuali tiga perkara ini sudah diselesaikan dulu. Contoh. Adalah si B meninggal. Kemudian terkala dia meninggal, ini punya anak-anak. Ini anak-anak nggak -anak boleh membagikan warisan dulu Nggak boleh. Kecuali tiga perkara ini sudah dibagikan. Apa itu? Pertama, utang dia sama Allah. Punya anda utang sama Allah nih Puasa bulan Ramadan. Punya ndak yang namanya dia utang-utang tentang masalah puasa? Oh ada beb, saya tahu dia punya utang nih puasa tahun kemarin dia puasa bulan Ramadan dia seminggu tidak pua puasa. Lalu bagaimana caranya kalau masalah puasa boleh milih, boleh dia milih, ahli warisnya boleh milih mengkodokan dengan puasa atau dia menggantinya dengan fidyah. Fidyahnya berapa? Satu puasa 6,7 ons beras atau dibulatkan 7 ons beras diberikan kepada fakir mis, miskin. Ingat fakir miskin, berikan kepada mereka. Beb kalau utangnya 7, ya tinggal kalikan 7 ons dikali itu 7. Berikan kepada 7 fakir mis, miskin. Kemudian yang kedua, utang zakat. Oh ya Beb, dia ini kemarin sempat nakal nih, nggak mau ngeluarkan za, zakat. kan zakatnya. Ini bukan cuma zakat fitrah ya. Zakat mal kalau ada, zakat tijaroh yang lainnya. Kemudian yang ke yang selanjutnya haji. Oh dia mah selama hidupnya bib miskin Maka dia tidak wajib di haji badalkan Tapi kalau dia semasa hidupnya kaya Tapi belum sempat haji Bagaimana keluarkan haji badalnya 8 atau 10 juta Belikan kepada travel Yang kita sudah tahu ini amanah Ntar biasanya di haji badalkan Di bulan haji Ya bulan dul Kemudian setelah itu ada sertifikat dikasih Nih Bapak kamu sudah di haji badalkan Namanya apa ini semuanya jelas utang sama Allah selesaikan. Yang kedua, utang sama manusia. Eh, ini tadi. Untuk meninggal. Makanya jangan heran kalau ada mayit mau dibawa keluar, itu biasanya ahli warisnya atau ustaz kayak ulama itu menegaskan tolong kepada bapak ibu yang purasa punya apa? punya utangan atau mayit ini punya utang, tolong datang kepada ahli warisnya. Atau biasanya ahli warisnya yang ngomong, datang kepada sah saya. Jadi ntar setelah itu diselesaikan semuanya. Karena kalau ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa kita sama manusia tidak akan diampuni oleh Allah sampai kapanpun. Dosa syirik, ada orang syirik. Kemudian dia sebelum meninggal dunia dia bertobat masuk Islam lagi, maka tetap akan diampuni oleh Allah. Kecuali dia meninggal dalam syirik atau murtad, oh itu nggak bakal diampuni sama Allah. Hukumnya hukum kafir di neraka selama lamanya. Tapi yang tidak akan diampuni oleh Allah Artinya akan ada siksa di hari kiamat Adalah kita berbuat dolim sama orang lain Seperti tadi Atau masalah U? uang Makanya awas Yang punya utang Anda jangan aneh-aneh sodako Sodako itu sun Sun bayar utang wah Wajib Makanya jangan sok ngetop Jumatan ngasih 10 ribu ke masjid Punya utang sejuta nggak bayar-bayar Beb orangnya nggak mau dicicil, ya kitanya nabung, beli celengan, kemudian masuk di situ yang bener. Kenapa? Ini wajib. Apakah nda boleh beb orang yang punya utang bersodako? Boleh, tapi ada beberapa syarat. Satu yang pertama belum jatuh tempo. Contoh, Kang Lutfi utang sama saya, ya, utang sama saya. Jatuh temponya kapan? Ntar bulan Bulan 7, sekarang bulan 2 Nah sehingga Selama belum jatuh tempo Kang luti boleh sodako, bebas Tapi syarat yang kedua Harus dipenuhi, apa itu Kalau jatuh tempo dia mampu Untuk membayarnya, pasti mam Mampu, ini dua syarat harus ada Jadi orang bersodako Dengan dia statusnya punya utang Sama orang lain, boleh dengan dua syarat Satu, belum jatuh tempo Kedua, kalau waktu temponya jatuh Dia mampu untuk membayarnya membayar. Beb, saya kira-kira, oh nggak pakai kira-kira. Kita ini mampu membayar, ada hitungannya. Apa contohnya? Saya punya motor, Bip. Saya punya mobil. Sehingga kalau jatuh tempo, saya nggak bisa bayar motor, mobil saya, bisa saya jual. Maka boleh, sodako. Tapi kalau kita ini jatuh tempo sudah, kemudian juga pegangan anda ada, maka dia tetap Ya lebih diutamakan untuk mewajibkan bayar oh, utang dan ingat sebaik-baik orang yang memberikan utang yang paling banyak memberi tem tempo Beb ada orang utang sama saya, saya tagi sudah waktunya, kemudian dia nggak bisa bayar. Apa yang harus saya lakukan, Habib kasih tempo dan pahalanya kata Nabi sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita membantu dia dan menyenangkan hati di dia. Beb saya kasih tempo sebulan. Saya datang nggak bisa lagi bayar beb. Bagaimana? Kasih tempo lagi. Sampai kapan? Sampai anda meninggal atau orang itu mening meninggal. Kecuali orang ini mampu bayar sebetulnya cuma nakal ini. Bandel ini orang ini. Kita tahu dia sudah dapat waris ini u satu miliar punya utang sama kita seratus juta. Tapi memang dasarnya bandel ini orang ini nggak mau bayar. Sudah kita kasih tahu berkali-kali bagaimana kalau, kejadian yang seperti ini Anda boleh mengambil barangnya dia sesuai kadar oh, utangnya. Sama kita contoh punya utang 100 juta. Sama kita nih. Kemudian kita tagi dia bilang nggak ada. Padahal kita tahu ada. Tapi dia memang bandel nakal nggak mau bayar. Bagaimana caranya ambil barang dia? Punya mobil, jual berapa? 110 juta. Ambil mobilnya, jual satu juta ambil 10 jutanya kembali kembalikan jangan dimakan semuanya ya kita boleh ngambil barangnya tapi tetap waktu menjualnya dengan kadar utang kepada kita yang diambil dengan kita kalau ada lebihnya waktu mobilnya atau barangnya dijual berikan kepada orang ter tersebut nama wong loh alam baik yang lainnya itu ibu senyum senyum belakang mau nanya bu silakan hah apa <laughs> Antum. Ada yang apa? coba bu, kayaknya kurang jelas coba orang yeah. ya oh Assalamualaikum warahmatullahi Ada dua pertanyaan Yang pertama apakah orang berhijrah Harus punya dalil Jawabannya tidak Artinya orang kalau sudah berhijrah tuh gampangkan dia untuk beribadah Fokus Bagaimana orang berhijrah ini bisa istiqomah Dalam -hi hijrah Jangan dicekokin suruh pakai dalil pakai ini puyeng liar balik lagi ntar akhirnya Makanya dalam dunia dakwah itu ada metodenya, ada caranya. Sampai Allah firmankan dalam Al-Qur'an utu ila sabil rabbika bil hikmati wal mauidatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ini tiga konsep dakwah yang Allah tawarkan. Kalau kamu ngajak orang kepada jalanku kata Allah, kembali kepada Allah, pertama hikmah. Apa hikmah? Cara, akhlak, metode yang baik. Jadi tak kala berdawah orang beda-beda tapi tujuannya sah, sama dan tetap tidak boleh melanggar syariat Nabi Muhammad dan akhlak adab tetap dijunjung tinggi. Jadi yang pertama enggak akhlak perangai yang baik. Kedua, dakwah itu dengan maudhuul hasanah, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kalau bahasa kita yang ngajar, ceramah. Yang ketiga, dakwah juga ada yang namanya berdebat tapi dengan bah, baik dan akhlak yang baik. Sehingga dalam berhijrah itu yang paling penting bagaimana orang hijrah ini dia itu bisa istiqomah dalam hi, hijrahnya. Dan paling penting kalau berhijrah harus pegang dua. Pertama harus mencari itu Allah. Kedua jangan salah milih guru. Karena yang nomor dua ini salah milih guru ini banyak. Bukan sedikit orang berhijrah salah milih guru. Pemahaman agamanya rusak ya tadi akhirnya. Orang kosidahan, bid'ah. Orang maulidan, bid'ah. Ibunya tawasulan, tahlilan, haram, syirik. Ini kenapa? Gara-gara salah milih guru. Makanya bapak ibu yang punya anak jangan sembarangan masukin anaknya ke sekolah atau pesantren cuma gara-gara megah, gara-gara iklannya banyak, sponsornya banyak, sekolahnya bersih, sekolahnya modern, hati-hati akidah nomor satu. Saya pernah di Jawa Tengah ada seorang ibu, dia suaminya udah meninggal. Akhirnya dimasukkan ini dia punya anak ke salah satu pesantren. Tapi tidak dilihat akidahnya, kenapa dimasukkan ke pesantren itu? Karena dia punya kakek, yang mana kakeknya ini menjamin sudah ini saya ambil. Ternyata kakeknya ini akidahnya beda, dimasukkan pulang ke rumah, ibunya sedang hadir acara tahlil, dikatakan ibu sudah syirik. Coba, cuma hitungan bulan makanya hati-hati jangan salah milih guru belajar itu baik tapi tidak kalah pentingnya adalah mencari guru yang ba baik yang akidahnya sama dengan gi dengan kita ya nah, kemudian yang kedua apa tadi lupa ah bagaimana menyikapi orang yang dikit-dikit bilang bid'ah kepada kita ini cara paling gampang cara paling ampuh dan membuat dia diam hanya hitungan detik kalau ada orang katakan oh bid'ah Gampang caranya. Bagaimana? Kita katakan kepada dia, ayo datang ke Ustaz Ke Ulama saya. Beres. Ibu bapak gak usah banyak ngomong pemuda pemudi diam aja sudah. Pokoknya ajak. Oh ini maulid gak ada sama Nabi. Nabi gak pernah maulidan. Barzanji, untuk Doror. Dibaan. Gak ada sama Nabi. Oh sama Nabi ini gak ada ini. Yang namanya apa tawasulan, tahlilan, marhabanan. Gak ada ini. Bid'ah ini. Gak usah ribut sama orang-orang seperti ini nggak usah kita gitu berdoa oh kamu punya HP Sama Nabi emang ada HP nggak usah ribut liar semua orang kayak ini ngabisin waktu mubazir bagaimana caranya langsung katakan kepada dia yuk datang kepada rumah ustadz ke ulama saya untuk ngobrol masalah ini kalau dia memang ingin mencari kebenaran dalil pasti mau tapi kalau dia nggak pengen cari kebenaran, pengen memecah belah umat dengan istilah bid'ah atau yang lain-lainnya, dia nggak bakal mau. Atau beralasan, oh maaf, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Sehari saya sudah sibuk 25 jam, saya nggak punya waktu untuk ngurus sama orang orang lain. Katakan kepada dia, kapan bapak ibu anda punya waktu, saya sama ustadz ke ulama saya akan da ah, datang menjelaskan tentang masalah Maulid, ziarah kubur, tawasul, tahrilan, tabarukan, ambil berkah tentang dalil-dalil semua, Jadi kayak gitu. Udah jangan ribut. Karena debat sama orang ini pun nggak ada habisnya. Kenapa? Karena bukan cari solusi. Ujungnya kalau sudah mentok dia kata apa? Ya sudah, pokoknya kita beda. Gitu aja. Ya, sehingga caranya seperti tadi. Wong lahu alam, so. ha, yang lain. Enggak. Ya. Pertanyaan pertama, eh, bagaimana hukum ketika seorang mencet atau keperluan lah tidak dibalas atau cuma direm doang? <gulau> oh, nah, emang keperluan keperluan penting, penting. Bukan masalah cewek ya, bukan. Yang keduanya, satunya yang satunya lupa lagi sok dikumpulin ini yang terakhir mangga yang lainnya bagaimana hukumnya cewek jumatan bisa nggak terus fenomena ada tiga sebenarnya bang ya sholat maksudnya sholat kene uh, kenapa di fenomena di 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 lapangan gitu si cewek jarang nyolatin mayit gitu kenapa Otor, yang lainnya ini terakhir kita gabungkan. Nah, ada? yang, enggak, silakan salam warahmatullahi wabarakatuh who... bangun jam 9 terus <verwak personal> <strikes> Ternyata, ya, gak lupa terus orang tuanya dibangunin dibangunin marah-marah marah-marah gara-gara dia Nah, hukumnya bagaimana? Ayo, ada lagi? Sudah? <laughs> sudah? Ada lagi? Eh, ini, ini yang lain? Hat, foto, nah, silakan. Misalkan kalau kita jalan-jalan ke hutan, terus nemu sajen, apa kamu lagi? lapar. Eh, ada lagi? Kurak, <laughs> <Ayo>, Bapak. <lalu>. Ayo, <laughs> ayo Sudah ini? Jawab ya, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kita chat sama orang nggak dijawab? Ya nggak ada masalah. <laughs> Jadi kita ngechat sama orang, nanya, kemudian tidak dijawab. Sebetulnya ini bukan masalah yang menjawab. Kitanya harus sunudon. Jadi jangan seudon, apalagi ada chat yang apa itu birunya itu bukan biru apa? centang checklistnya itu dijadikan sama antara belum dibaca atau sudah dibaca itu di apa namanya disembunyikan gitu loh kan ada kan sekarang ya maka di sini yang sebetulnya perlu diperhatikan tuh kitanya harus husnu husnudon jangan akhirnya oh ini orang ditunggu-tunggu nggak jawab jawab nah ini mulai seuton kan kita nggak tahu orang ini dalam keadaan apa kita belum jadi wali nggak tahu sehingga tak kala kita nge-chat, kemudian belum dijawab kita nudon ya untuk menjadi orang yang tidak berberusang sangka kemudian yang kedua bagaimana kepada orang yang sudah dicat kemudian tahu bahwasanya ini orang butuh dengan jawaban gi jawaban kita kalau dia dengan sengaja orang bertanya dilamakan dengan dia sengaja maka di sini dia termasuk kategori orang yang menyembunyikan ilmu entar di sana ini kalau seandainya seorang harus ustad tapi kalau seandainya tentang masalah pertanyaan suatu yang biasa dia sengaja nggak menjawabnya kalau sengajanya itu memang karena dia punya kejelekan maka dia dosanya itu karena kejelekannya tersebut kayak contoh sengaja tidak dijawab agar apa agar mungkin orang ini tidak bisa mengambil keputusan akhirnya rusak dia dengan apa yang dia butuhkan dari pertanyaan tersebut ya jadi itu dari kedua belah pihak. Tapi sebetulnya tentang masalah ini yang lebih ditekankan itu yang bertanya harus husnu, snudon, jangan suudon. Apalagi checklistnya biasanya biru. Kalau sudah dibaca, ini diganti nih. Checklistnya tidak bi biru sehingga kita nggak tahu ini orang sudah dibaca atau di tidak. Maka harus no don nama. Dan bagaimana cara husnu? Coba posisikannya dibalik. Coba kalau kita jadi dia, Hah? ya kan? Sama seperti itu juga. Nah, kemudian bagaimana pip korsanya di blok? Ya sudah, kita nggak usah repot. Ya, dunia ini tidak seperti daun kayak ke? kelor. Nggak ada dia, ya, is okay, no. No problem. Ya. Nama. Baik, kemudian yang kedua. Eh, apa tadi itu? Veno. Chat, chat perempuan ya? Oh, Jumatan. Bagaimana hukum seorang perempuan Jumatan? Kalau dalam fikih diperbolehkan, sah. Tanpa perlu sholat duhur lagi dia mengulangi Cuma kan ini fenomena yang jarang sekali Tapi dalam hukum fikih Boleh Seorang perempuan itu seperti laki-laki Kemudian dia ngikutin syarat semuanya Sholat jumat Kemudian dia tidak wajib mengulangi sholat jum Itu bicara masalah fikih sah Gak usah ngulangin lagi Cuma kan jarang yang seperti ini Umumnya Ya seorang perempuan tidak wajib sholat jum Jumat ingat tidak wajib Tapi kalau dia sholat jumat Maka sah dan tidak usah sholat duh, duhur lagi. Tapi ingat harus mengikuti syarat-syarat sahnya sholat jum, jumat. Tapi umumnya seorang perempuan ya karena tidak diwajibkan dia nggak sholat. Tapi dia melaksanakan tetap wajib sholat duh, du. Dan ingat tidak usah nunggu selesai. Khotbahnya khotib. apakah seorang perempuan sholat duhurnya nunggu khotbah selesai? Tidak ada. Sholatnya seorang perempuan Yaitu tetap hukum fikih pada dasarnya Kalau sudah masuk waktu sholat Langsung so Dan itulah sebaik-baik waktu sholat ya. Kecuali dia mau sholat berjamaah Nunggu orang Ya tunggu tidak menjadi masalah Tapi kalau bicara masalah Kapan seorang perempuan Melaksanakan sholat duhur di hari Jumat Ya tetap Pada umumnya Kalau sudah masuk waktu sholat Dia boleh langsung so sholat Kemudian yang ketiga Uh, apa tadi? Nah salat mayit. Apa gak boleh seorang perempuan sholat jenazah boleh dan itu banyak kok dilakukan. Cuma perempuan-perempuan itu memang dianjurkannya tidak ikut sholat bersama laki-laki. Kenapa? Karena takut ada fitnah di sana. Tapi kalau mau ndak masalah. Cuma pada umumnya mayit itu kan sudah dibawa keluar sehingga seorang perempuan ntar sholatnya bagaimana? waktu itu di rumah saja. Jadi tatkala mayit belum dibawa keluar, itu perempuan tetap disunahkan sholat sama seperti laki-laki. Cuma kenapa kok kalau di luar itu jarang? Karena memang kalau sudah di luar itu ya bagiannya laki-laki. Tapi kalau seandainya seorang perempuan pengen ke sholat, apa, apa sah? Tidak menjadi masalah. Cuma umumnya seperti tadi sholat Jumat seorang perempuan, umumnya kalau sudah keluar itu bagiannya laki-laki. Laki-laki karena yang sunnahnya ini yang perlu difahami. Tata cara sholat jenazah Orang yang sholat jenazah itu disunahkan itu softnya cuma tiga, sehingga sebanyak apapun buat softnya cuma tiga. Kalau panjang-panjang tidak panjang, apa-apa. lupa itu. Ntar coba ditahkik lagi dipastikan lagi. Kalau tidak salah ada keterangan kalau orang yang menyolati jenazah atau mayit tersebut mengikuti aturan tadi softnya tiga, maka itu menjadi penyebab dosa si mayit itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disunahkan softnya itu tiga. Coba lihat sholat-sholat majid pada umumnya. Sofnya tiga. Karena memang disunahnya kan seperti itu. Tapi kalau enggak, empat, lima. Yang menjadi jadi masalah. Tapi tidak dapat sun. Sunnahnya. Nama. Kemudian juga mungkin termasuk kenapa perempuan kok lebih dianjurkan sholatnya waktu di dalam. Karena biasanya kalau sudah keluar, dia tidak bisa menguasai emosinya. Dia menangis akan jadi fitnah makanya seorang perempuan boleh tidak berziarah kubur seorang perempuan yang head atau tidak head boleh ziarah kubur gak jadi masalah cuma tentang aturannya bukan masalah headnya atau tidaknya tapi hukum seorang perempuan keluar dari ru rumah kalau sudah nikah izin suami belum nikah izin orang tua dapat tidak kalau dapat tidak menjadi masalah yang kedua keluarnya tidak menimbulkan fitnah yang ketiga adalah dia itu tidak sendirian dengan maharomnya atau dengan perempuan yang yang lainnya. Yang keempat adalah ada suatu kebutuhan yang yang baik, suatu ibadah maka diperbolehkan. Kemudian yang keempat. Bagaimana hukumnya kalau seorang anak bangun tidur jam 9 belum salat subuh. Su, kemudian bangun di marahi sama orang tua, yaitu anggap saja kita sebagai anak bukti cinta orang tua kepada kita. Dan kita sebagai anak harus husnudzon karena ingat kita belum jadi orang tua, Nanti kalau jadi orang tua baru paham marahnya orang tua kita saat ini, jewer kita, nabok kita. Saya terus terang dulu nih saya, nih, saya ini, saya pribadi ini sempat nyesel. Sampai saya ini sempat di hati itu bilang kayak gini, kenapa saya dilahirkan daripada rahim ibu yang seperti ini? Ayah sebenarnya karena ketat. Habis maghrib saya nggak boleh keluar ini sebelum saya mondok ini. Dari dulu saya kecil punya aturan orang tua itu, habis maghrib tuh nggak boleh keluar rumah. Jadi habis maghrib selesai sholat di masjid di musola pulang baca roti bulhadat baca Quran. Sholat isya kalau di masjid atau di rumah kemudian setelah itu nggak boleh kemana-mana. Walaupun besoknya hari ahad hari libur nggak boleh. Tapi ternyata setelah saya sekarang jadi orang tua, saya punya anak tiga doakan bulan depan insya Allah saya punya istri akan melahirkan yang keempat. Itu ternyata memang bukan suatu yang gampang didik anak itu. Mungkin kita lihat oh ini orang tuanya galak banget tunggu anda jadi orang tua ntar galak atau serem anda jadi orang tua Hah? karena kadang yang kita lihat itu tidak pada hakikatnya nah sehingga kita harus nunduk orang tua marah ya karena memang jadi orang tua tuh nggak gampang apalagi zaman media sosial zaman now seperti saat ini oh zaman rusak luar biasa sehingga kita sebagai anak harus nunduk kita yakin ini tanda cinta orang tua saya kepada kita walaupun mukul nempeleng bah harus nunduk Nah kemudian kita sebagai orang tua pun harus bijak Jadi namanya anak itu kalau dikerasin itu makin ngelawan. sih kalau bisa jangan dikerasin Sesekali keras harus Untuk sebagai rem anak kita Tapi jangan setiap hari Gak sholat tempeling Gak sholat ceguk Gak sholat smackdown eh? Sebaik-baik mendidik anak itu apa? Ya dengan lemah malam lembut tapi tetap harus ada ketegasan sampai Nabi katakan Allah akan merahmati Allah merahmati rumah yang di dalam rumah itu ada rotan yang digantung. Artinya apa? Memberikan pendidikan ah? agama. Karena kata Nabi, perintahkan anakmu usia tujuh tahun untuk sholat, kemudian perintahkan anakmu 10 tahun untuk sholat, kalau nggak mau pukul dia dengan pukulan yang tidak me menyakitkan. Sehingga rotan itu sebagai simbol. ya bahwasanya orang tuanya mengingatkan anaknya tentang kewajiban kepada Allah, khususnya sholat. Kemudian si anak bagaimana? Langsung bodoh di muara nomor orang tuanya nang ini nggak salat subuh tetap wajib jangan gara sudah dipukul sama orang tua udahlah nggak usah sholat kenapa sudah cukup ditabok sama ibu tetap wajib so sholat jadi siapapun yang bangun tidur sudah jam 7 belum salat subuh langsung kamar mandi ambil air wudhu langsung kodo salat so. sholat subuhnya kenapa kata nabi barang siapa yang masuk usia balik dia pernah ninggalkan sholat satu kali saja, tidak dia kodoh sampai meninggal dunia, maka neraka balasan bagi dia. Jadi kita bangun jam berapa pun, duhur, tidur, bangun jam 4 duhurnya hilang, langsung kita sholat asar plus kodo tuh, walaupun di waktu yang haram, tetap diperbolehkan untuk mengkodo sholat, wah, wajib, Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau kita ke gunung? Kemudian naik bukit, naik gunung, menyeberangi lautan, melewati lembah. Kemudian kita nemu sesajen, bagaimana hukumnya? Maka memakannya sebetulnya tidak menjadi masalah karena itu sesuatu yang sudah dibuang. Ya, tidak menjadi masalah, cuma lebih baik tidak oh, tidak usah karena itu subhat, nggak jelas. Kecuali memang doruroh Dalam artian, ya kalau kita nggak makan saya ini naik gunung ini serba ter, batas sehingga nggak menjadi masalah karena itu ntar masuk bab lokotoh bab menemukan barang hi, hilang kita sudah bahas ya termasuk mulukotoh yang muhakirot yang diremehkan itu masalah makanan contoh selesai kita pulang ternyata ada gorengan di sini nah ini gorengan ini kalau tempatnya umumnya ada orang ya kita tanya sama contoh di sini temannya Pak Ohan ya Kang siapa sih namanya? Kang Kang Solar saya bingung nih. Kang siapa nih? Kang Agin. Saya tadi kerjain sama Haji Gaul nih. Mana Kang Solar ada? Mana, ada di belakang ya. Kang Agin ya. Saya nanya ini namanya Kang siapa ini? Kang Solar Beb. Kang Agin ya. Jadi di sini tempatnya pohon atau Kang Agin sehingga nanya. Tapi kalau biasanya kayak kita di pasar yang orang nggak tahu kemudian ada makanan maka boleh kita makan tidak menjadi masalah karena takut Ru, rusak dengan niatan bukan untuk makan tapi takut Ru, rusak kita makan tapi wajib kalau ada yang datang kemudian ngaku barangnya dan itu memang betul barang dia wajib diganti sehingga kalau kita takut mengganti hindar maka lebih baik tidak usah dimakan jadi memakannya itu bukan karena mubatir, bukan karena menjaga takutnya entar makanan dia Ru, rusak kalau dia datang ternyata ada pemiliknya Wajib kita menggantinya Kalau takut pusing Uang gak ada mau coba-coba Gak usah Takut tak liar ujung-ujungnya Nama Wong alam besowa. Ya paham ya Jadi Lebih baik tidak usah Ya karena kita gak tahu itu seperti apa Tapi kalau seandainya mau Ya tidak menjadi masalah juga Nama Wong alam besowa. Baik mungkin itu saja ya nah, Pertemuan kita pada saat ini Kemudian entar jangan lupa Selasa malam Rebo kita ada ngopi di Bubulak ya, Bubulak ya. Malam Rebo 2 dan 4. Genap itu di Bubulak kalau yang ganjil 13 di e, Cibumur, simpang 3 ya. Dan mohon kepada semuanya kalau bisa setiap ngopi yang tidak ada itu datang. Kita ramaikan biar ntar anak-anak muda selalu trennya itu di window aja ini positif. Karena saya pribadi pingin paling enggak tuh setahun ya setahun kita pengin buat di window Haji tren anak muda ini positif baik bahkan dijadikan contoh untuk kelurahan-kelurahan yang yang lainnya karena bagi dengar di beberapa tempat pengin minta tapi bisa nggak ngopi di tempat saya oh saya jawab kok mintanya ngopi bukan majelis taklim ini tapi saya pernah ikut di Facebooknya Habib Instagram Habib kemudian ada teman-teman saya yang pernah ikut di sana jadi kalau bisa ntar ngopi di sini. Jadi ngopinya kita di aja ini sudah tersebar sampai keluar. Bahkan Al Fagir sekarang punya rutinan ngopi di Maleber. Minta beberapa orangnya itu pernah ikut di majelis ngopi di Karanganyar waktu itu. Sehingga ngobrol-ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kita kemarin sudah buka di Maleber ngopi di sana. Bahkan sampai Garawangi kita ada rutinan juga ngopi di Garawangi juga ada. Bahkan Al kemarin ke Medan kita ngopi juga di Medan kejauhan tapi ya kemarin kita acara ngopi di sana karena ini memang acara luar biasa ya karena ada beberapa ustadz yang al fagir tahu kiai ulama membingungkan tentang masalah anak-anak muda yang memang belum ya belum belum apa bahasanya belum maulah ke majelis ke masjid musola al fagir tawarkan program ngopi akhirnya mereka praktekan alhamdulillah gitu loh ya. Dan makanya nyantar insya Allah ya Khususnya di sini ada Kang Lope ya Perwakilan Ceketuk Satu, entar Ceketuk dua nih siapa nih Kang, apa tadi, Audi coba Kang Agen ya Ntar sama siapa ini boleh sama siapa Kang? Bina. Kang Bina Kang Bina Ntar kita mengadakan ngopi akbar entar Ya, insya Allah di awal Maret ya, dan ntar insya Allah ada musyawarahnya ntar jadi kita pengadakan ngopi akbar jadi semua anak-anak muda ya di window haji di delapan tempat ini kita akan panggil semuanya ngopi akbar dan ntar ada musyawarahnya yang kedepannya kita pengen buat rutin 3 bulan sekali kurang lebih ntar intinya dimusyawarahkan ya jadi ngopi akbar tempatnya di mana ntar tempatnya di depan rumah al fagir di sana ya ntar akan kita setting tempatnya kemudian jamuannya semuanya kemudian kita akan dudukan semua usat-usat ngopinya jadi biar apa biar silaturahmi kita terjaga kita pingin kita meninggal dunia meninggalkan perkara positif kita pingin ntar kita meninggal dunia kita pingin meninggalkan amal jariah untuk diri kita masing-masing karena kita nggak tahu kadang yang muda meninggal duluan kadang yang tua meninggal duluan kan nggak tahu masalah umur ya kan kayak contoh Pak Erwin masih ada masih ada. Kan kita nggak tahu umur. Contoh, Pak RW Toib meninggal dunia, saya akhiran. Atau kadang saya akhiran, Pak RW Toib meninggal duluan. Kan kita nggak tahu. Nah, sehingga kita pingin waktu kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan punya amal jariah yang banyak. Sehingga kita tidak merasa khawatir entah di akhiratnya. Kalau kita cuma mengadakan amal soleh kita nih, kita khawatir. Takutnya dosanya lebih banyak daripada kita punya pahala sehingga kita pengen waktu meninggal dunia nah ini ya ternyata dosa lebih banyak tapi ternyata amal jariah kita ini masuk terus kenapa karena kita punya program investasi akhir namanya ngopi ngobrol perkara iman yang ternyata kita meninggal dunia ternyata generasi kita ini yang kecil-kecil ini, ini dia nerusin ternyata maka semua pahala yang mereka lakukan ngalir kepada kita tidak berkurang sedikit pun inilah yang namanya sodakotun jariah jadi sodakotu itu bukan cuma duit tapi kita melakukan kebaikan itu juga namanya sodako Karena kata para ulama sodako itu Mengeluarkan sesuatu, bukan hanya uang Sesuatu, tenaga, pikiran, ide-ide Yang niatnya karena Allah semuanya akan kembali kepada kita Tidak terputus Makanya al fagir insya Allah selama tidak ada udur syari Walaupun hujan, insya Allah Al-Fakir datang Kenapa? Karena saya masih butuh dengan tiket surga kalau saya sudah dapat tiket surga sudah ada yang ngasih kabar betul-betul Novelatos nggak usah ibadah tiket surganya sudah ada ngopi saya libur majelis talim libur semuanya libur ntar tiket surga sudah ada tapi tiket surga belum ada suling libur Wah kalau tiket surga ada tapi tiket surganya belum dapat nah, makanya suling kita berusaha istiqomah kemudian ngopi kita berusaha istiqomah majelis talim berusaha istiqomah kenapa tiket surga belum dah dapat Syekh Abdul Qadir Al Sultan Aulia rajanya para wali kutub beliau lagi sholat tiba-tiba datang cahaya saya sholat nih datang cahaya dia dapat. apa yang diucapkan cahaya ini ya Abdul Qadir Jalani aku adalah Tuhanmu sekarang kamu saya bebaskan daripada kewajiban dan kamu boleh bermaksiat kamu saya jadi masuk surga apa yang lakukan beliau beliau ambil suat apa suatu dalam cerita kalau tidak salah batu dilempar kepada cahaya tersebut oh yang lain keluarlah wahai orang yang dilakukan oleh allah yaitu I, iblis dibaca cahaya itu mengatakan hey abdul qadir dari mana kamu tahu aku I? iblis kata saya abdul qadir jalani kalau seandainya ada manusia yang dibebaskan oleh allah daripada kewajibannya boleh bermaksiat namanya nabi muhammad saw tapi nabi saya muhammad selama hidupnya ibadahnya luar biasa bahkan sampai bengkak kakinya hanya untuk beri beribadah apalagi cuma saya Abdul Qadir Al Al Jailani itu sekarang Sultan Auri Sultan Aulia rajanya para wali apalagi cuma seperti kita maka perbanyaklah ibadah agar lebih besar kemungkinan masuk surga baik itu saja yang bisa Al sampaikan ya dari insya Allah nyusul lagi ya jadi al fakir pingin yuk kita bareng bareng lah dari bapak ibunya khususnya pemuda pemudinya yuk kita buat generasi generasi yang baik ya kita wujudkan generasi yang baik tentu usaha harus besar keistiqomahan kekompakan semuanya Dan sekali lagi insya Allah akan, kita istiqomahkan program ini pak al fakir sempat minta maaf ya karena mungkin masih ingat dulu al fakir sempat buat sebulan sekali waktu itu ya ngopi yang tadinya kita dua minggu sekali sempat dibuat sebulan sekali karena al-fakir buka rutinan di sengkahan buka rutinan di awi rarangan sini jadi garawangi lagi antum sini samping window aja apa karang tawang oh, garawangi itu ingatnya antum ini mertua antum mana gedung garawang apa garawangi garawangi lagi ya nah, sehingga akhirnya al-fakir sempat kepikiran akhirnya sudah rutinan yang di luar kita offkan yang di Garawangi kemarin sehingga kita pengen fokus ke ngopi ya nah, mungkin itu ya jadi bareng-bareng lah kita yuk semuanya paling tidak yuk kita ramekan program ngopi ini agar apa agar generasi kita jadi baik saya terus terang saya sering ngobrol sama teman-teman ini yang mudah muda alhamdulillah ini saya tak khawatir yang ukuran apa yang usia SD ke atas ini SMP SMA ini kalau kita nggak buat program kepada mereka ini luar biasa ini Makanya ini kalau sudah yang muda-mudanya ini beres, kita pingin memikirkan bagaimana nih yang usia SD ke atas, ini, SMP, SMA. Sekarang sudah banyak mereka megang HP, ini kan luar biasa. Sehingga kalau tidak dipikirkan, nah kita takut ntar generasi selanjutnya air kurang baik. M -m -m. Begitu saja yang bisa bagian sampaikan. Sampai jangan lupa ya, kita malam kemis seperti biasa ada majelis rutinan di TPA Asofa ya, Simbang 4. Khususnya kalau bisa ini kepada koordinator ngopi ya di sini ada kang Lope, Bang kang apa Banu ya, kang Bina, kang Bina atau yang lain lainnya, tolong ntar kalau bisa digerakkan ya yang di tempatnya untuk bapak ibu atau semuanya ikut ke acara Majelis Al wasila selama tidak ada udur syari, baik ya. Nah, kemudian juga jangan lupa insya Allah ini saya infokan minta doa ya agar tanggal 31 Maret kita punya acara milad ya 31 Maret kita punya acara milad yaitu ulang tahun yang pertama Majid al Wasila insya Allah ntar yang akan mengisi al fakir punya guru kita punya guru yang memberi nama Majid al Wasila itu Doktor al Sega bin Abu Yabebasan Baharun ntar beliau yang akan mengisi jadi doakan terus agar mudah-mudahan acaranya terlaksana diberikan kemudahan khususnya beliau datang ke tempat ini menjadi keberkahan untuk kita punya keluaran windu haji umumnya untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Baik itu saja yang bisa Alfaqir sampaikan. Kurang lebihnya Alfaqir minta maaf. Sangat zaman lupa ya. Kita ada stiker ya. Ini stiker tolong jangan diremehkan karena ini stiker di samping untuk ngikat kita. Ini juga untuk sebagai cara kita karena kita biaya tidak begitu sedikit, artinya agak banyak. Kita butuh hampir sekitar 39 juta. 40 juta. Untuk acara milad ini. Sehingga yang belum memiliki stiker. Kalau bisa. Ntar bisa memilikinya. Jadi beli. Kalau nggak salah harganya cuma 10.000 ribu. Tapi itu juga sudah termasuk membantu. Ya. Untuk acara milad kita. Beb, Tapi saya pengen membantu. Bukan cuma beli stiker. Saya pengen nyumbang juga. Ahlan wa sahlan. Silahkan. Ntar bisa datang. Ke Haji Dadi. Atau Haji Gaul Kang Sony Ya. Untuk bisa membantu. Karena sekali kita butuh tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sedang sekitar 40 jutaan. Tapi paling tidak dengan beli stiker itu ntar bisa taruh di rumah sebagai syiar juga dan membantu secara tidak langsung untuk acara milad kita Majelis Al Wasila. Jadi yang belum memiliki silakan tak datang. Kalau di sini siapa koordinatornya kemarin? Untuk ya, Kang Kang Bina. Nah, ntar yang belum memiliki stiker ntar bisa datang kepada Kang Bina karena itu di samping membeli itu juga membantu untuk acara milad kita ya kemudian diceketuk sama kang lope ya, yang ceketuk satu ntar sama kang lope ya sekali lagi ini bukan hanya beli stiker tapi diniatkan untuk membantu atau bersodako untuk kegiatan kita di Windu haji yaitu maji al wasila untuk acara tersebut jadi ini akan untuk juga sodako juga karena itu uangnya sekali lagi bukan masuk kantong saya 100 perak pun insya Allah saya nggak bakal makan insya Allah itu semuanya buat milad dan majelis salim al wasilah ya jadi sekali lagi yang belum punya tak datang ke kang bina kalau di sini kalau di ceketuk satu datang ke kang lope sekali lagi itu bukan hanya stiker tapi juga untuk membantu program milad majelis wasilah yang pertama itu saja <s Risky> yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ngopi kita pada malam hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semuanya menjadikan kita lebih baik daripada hari yang kemarin menjadikan kita makin istiqomah melaksanakan perintah perintah Allah dan meninggalkan larangannya yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dalam keadaan ibadah dalam keadaan yang baik insya Allah Rabbana atina fit dunia hasana fil akhirat hasana wa kina ala sayyidina muhammadin wa alamin kurang lebihnya al fakir minta maaf dan mohon doanya selalu akhir al kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh